Bagaimana cara menghilangkan mode aman jika HP Realme kalian di sini ada tulisan mode aman? Nah, kenapa penyebabnya bisa seperti itu? Nah, mungkin pada umumnya yaitu pada bagian ini guys, di volume bawah ini guys ya. Di volume bawah ini kadang ini sudah lower atau perlu diperbaiki. Atau mungkin HP kalian itu basah dan pada bagian tombol volume bawah ini itu terkena air atau bagaimana. Dan untuk mengatasinya jika muncul seperti itu, atau mungkin biasanya itu saat menghidupkan HP ini kesentuh guys ya, tombol power ini kesentuh, jadi tergabung antara tombol ini dan tombol volume bawah, tombol power dan volume bawah saat menghidupkan HP itu terpencet sama-sama gitu, jadi muncul tulisan save mode. Dan untuk menghilangkannya tombol ini tadi, jika muncul save mode atau mode aman, caranya kalian tinggal matikan HP kalian di HP Realme. Jika tidak bisa tekan dan tahan seperti ini di tombol power, kalian tekan dan tahan tombol power dan volume atas bersama-sama. Nah, seperti ini, dan kalian cukup mulai ulang saja sudah hilang. Seperti itu guys ya. Oke, jadi seperti itu caranya buat kalian yang belum tahu cara menghilangkan mode aman di sini jika muncul mode aman di HP Realme. Semoga bermanfaat. Dan jika tetap tidak hilang, kalian bisa periksakan ini ke tukang servis.